السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيامه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل غُلَمٍ مرتهن بين عققته. tutbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma amma ba' Hadrat al-Muhdarum al sang yening poro alim ulama poro kiai wantan duku-duku banyu mudal buayan Enggang tan sakulu muliakan keluarga besar ranting banyu mudal Dewan Suriah tan fitiah muslimat fatayat kewe ansor banser Rekan-rekan Nita Ibnu Ibn Uyang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati sang yaning para alim, para kiai, masyayikh. Ingkang tansah kula hormati Imam Masjid Imam Musala. Ingkang tansah kula mulyakaken. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Dewan, Bapak Amin dari fraksi PDI yang saya banggakan serta Ibu Bapak Kepala Desa Pak Suprapto SPD, nggih Yang hadir yang saya hormati Mbah Lurah Dalestoyo Pamong Prajanipun Setyo perangkat ingkang tan sagulu hormati serta keluarga besar Mas Aji Tri Musoleh dan Mbak Adelia Sutimar. Muga-muga jadi keluarga ingkang tambah sakinah mawaddah rahmah barokah putra-putri ingkang saleh yang ngalim ngalim amin Allahumma. Lan sedaya para bapa bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdina hadiyat rahimakumullah amin. sarang sareng mbah bapa ibu kula derekaken menenggung puji rasa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sareng kan biqaulina alhamdulillahi rabbil sholawat saha dumatang sakaring jagat musli rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dituntun tuan-tuan syafaati pun milai dunya tumugi mil kiamah Allahumma ya robbal bayi niku asal mula saka telung perangan nomor suci 40 hari pertama rupane banyu suci arane nutfah mundak patang bulutina kebindo wujude getih melondo segumpal darah arane ala 40 hari terakhir satu surung bulutina jabang bayi

wujude banyu suci arane nutfah. 40 hari kepindo wujude sekumpal darah getih melondo arane alaqah. 40 hari ketiga satu serong tina berikutnya wujude nopo daging blondo atawa janin atawa mudgha di 40 hari 40 hari 40 hari cara banyu telek patang wulan acarane adalah disanguni kelawan Quran, disanguni kelawan solawat. Patang bulan. Umur pitung bulan, niki mbak ade Umur pitung wulan dan jabang bayi, niki kan pengantin anyar setok lawas. Mungkin lebih kaget pengantin plus pitung bulanan. Yang nunggu priwe, oh jebule pengantin anyar setok lawas. Mbak Ade Mas Aji umur 7 bulan jabang bayi ini juga dalam rangka nyangoni bocah al um madrasatul ula ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak-anak sedurung bocah sekolah maring SD seturung bocah sekolah maring PAUD maring TK ibu itu wis nyangoni bayi nalikane nang jero weteng Nalikanin nang kandungan umur patang wulan umur pitung wulan maka hari ini mbak Ade dalam rangka apa kelingan wong watun adalah sekolah pertama al ummadrosatul ula Ibu adalah sekolah pertama. Ibu adalah pendidik pertama. Kelawan anak-anak. Seturungnya bocah lahir. Mbak berdati bocah nang banyu mudal. Gede nih dati bocah sekolah nang paut. Sekolah nang TK, Munggah SD atau MI. Bocah-bocah seturung maring. Niku, 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 niku. Bocah manggon nang sekolah biung. Umur patang bulan. Umur pitung bulan. Diwacang na Quran karo shola. Shola. mengko Mbak adem Mbabar kakung utawane putri ki rencana nang babadun ki calone. Ketone menden bunder wetenge mau dadi. Engnek bunder apa sih Yu? Tanang, ana bunder wadon. Malah ibune titikane nek kupat karo lebet-lepete ya berarti. Ah, nek kupate asin berarti oh, kok gue. Alhamdulillah. Nah, lanang nang utawa watu nurusane pangeran. lanang utawa to Gusti Allah. Nggih. Ketika bayi mbak nang alam dunia genepe sangang bulan 10 dina. Zaman kula mbak jare biunge kula ora genep sangang bulan, Bu. Kula niki bayi pitung bulan kurang rong dina. Ya. Yeah. Prematur kula niki. Urung diselamat wis babaran. Urung pitung bulan wis babar kula niki bayi banyu ketuban pecah ngepas ngepasi pitung bulan kurang rong dina akhirnya gelem ora gelem daripada telas banyu ketubane dibabaraken lantaran se sar mulane aja kaget kula bayi sesar lahir ya kaya niki gede dhuwur oh ya cilik duk ya ora apa-apa bayi babar Bayi paling cepat mbak Berni 6 bulan paling suwe nang wetengan pinten bu sembilan bulan jare sinten patang tahun ibu ini penasaran masulin apa anak tua tawa ibu ibu nih gak meteng patang tahun wonten sopo imam syafi'i imam syafi'i niku di ibu niku empat tahun tapi ora ora kena ditiru itu kerjaan Gusti Allah Imam Syafi'i niku cerdas ngungkuli menungsa lumrah. niku sowan Imam Malik bahai Imam Malik gula kepengin ngaji diulang teng jenengan Imam Malik dua kitab jenenge muwatta muwatta Imam Malik di sini pun 5000 hadis sahih Imam Malik jauh. kowe kena merguru karo nyong kena dadi muridku tapi tulung diapal nandingin Nopo muato, Imam Syafi'i dengan gagah muato senang kene kabeh. muat awe seneng kene kabeh insyaallah besok dari banyu mudal putrane mbak adek misale ngaji tenggulo mazulin kula niki badhe ngaji teng jenengan kula matur tiapalna qur'an mazulin qur'an wis seneng kene kabeh allahumma qur'an wis seneng kene gap kabeh niki putrane ni mbak ah, adek imam safi cerdas sing ngungkuli menungsa sejagat napa umur pitung tahun wis apal Qur'an nang kandungan bayiunge nang kandunge ibu umur 4 ta, taun dadi bayi paling cepet babar niku 6 bulan paling suwe nang wetang patang ta, taun paling umum nang bayi mutel ya paling 10 wulan utawa 11 wulan lebih dari setahun ya ora Tapi, tapi biasanya nih maju mundure ora ad dari sembilan bulan sepuluh ha hari. Lah kulon delala bayi prematur pitung bulan kurang rong di. Nah cara pitung bulan bayi tua apa nggih bu? Pitung bulan bayi tua kop umur bolong bulan no maning. Sangang bulan tua maning. Sepuluh bulan tua banget. Lah, ni ya. Ketika bayi mabar kullu gulamin murtahanun bingakikotihi. kotihi. Setiap bayi sing babar nang alam dunia itu tergade dengan akikohnya. Mulane bagus emang kemba adem mabar kelanang utawane putri kak. putri, alhamdulillah, lanang ya alhamdulillah, waton ya alhamdulillah. ketika bayi lanang berarti umur pitung dinane akikah bayi lanang weduse loro bayi wadon weduse lan nek banci Kulo matur tidak ada anak banci tidak ada anak wandu kene kodrat ana lanang karo waton, ora lanang ya wadon ora wadon ya lanang langka banci langka bencong gawe-gawe menungsa biasa langgal wat langka banci langka bencong lanang ya lanang waton ya waton jadi sekian banci coba nih digawe banci kepriwe jajal setengah setugel, weduse Jore bayi lanang berdua seloro bayi waton wedu siji dan nek banci berdua saya se. pira separoh ndak ada banci ndak ada bencong lanang ya lanang waton ya waton aja nyalai kot kodrat orang tangan ya kiwa orang kiwa ya tangan aja nyalai kot kodrat umur pitung dina bayi mbapar tutbau anhu yauma zabaihi sembeli hewan akekoh nalikani bayi umur pitung dina mbak ade matur kalikula mas ulin bayi mbapar pitung dina ya <taps> tapi seturung pitung dina nih bayi mbapar tugase mas aji kuping tangan adzan kuping jiwa mulane mas aji saran gula latihan adan cepet siki Mbok keliru, apal-apal tapi kadang-kadang sok keliru. Ponatan malah takbiran. Ya mergane apa suwe ora adzan, sekali adzan ngadani bot, poca, kuping tangan adzan, kuping kiwa iqamah. Apa mung semono Mas Ulin, jangan tambahane Mas Aji. Onten tambahane kuping tangan adzan, kuping jiwa iqamah. Bayine diusap dadane, diwacakna alam nasrah, al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak

Alfil alam taro, ye alam al taro kayfa faala Robbu gabiyasha fil fil al alam yaj'al jangan fi' taumfi tadilil farazala alim Taylan takkan rampung niku faytai nopo Faytai niku terus saya para ulama penpot saya dijauhkan dari perkorozina amin Allahumma niku Yang umumnya saja kuping tangan adan, kuping kewa, ikoma. Siniku singkat utama, kuping tangan adan, kuping kiwa ikoma. Syukur-syukur bayi ini diwajak na'al insyurah wawu. Taruh diusap-usap, dadah bayi, bapak niki nggendong bayi diwacana al insyirah alam nasrah laqad sadra takan rampung napa bufaidae ben bocah niku sangune wong tuwa goh putra-putrane ben bocah bareng ageng-ageng ageng-ageng perkara apapun, pun enggal-enggal diparingi pitulungan kalian, Gusti Allah atine sing jembar atine sing labang niku sangusa wong tua diwacana al qur'an umur pitung dinane bayi aqiqah otomatis mbak Ade matur mas Gye. Aku kok, kan karo wedus, napa mali anak lanang wedus saya loro, wedus orang kaya tuku pitik, orang kaya bebek, orang kaya endro, orang kaya jago, jago satu seket oli ake, pitik satu seket oli, bebek satu seket pirang-pirang, tapi mas, karena wedus atusan, ewu bahkan juta juta rong juta, telung juta, pesenggut, delimang, juta lagi anak duit nggo babaran wis alhamdulillah tetak mikiri angke angke to pripun masulin kalau ibu tereng mampu bayi nang umur pitung dina saya sabik mengatakan boleh di umur 14 hari nang pitung dina nih cukup jenengi saja selamatan kepungan jenengi za di saja nih kurung dua anak rezeki nang umur pitung dina bayi mundur ora papa ngekae jenengi ini nge tetap nang umur pitung Nah, cepet dijenengi sing bagus. Bisa siapa burung niki Mas Aji jenenge putrane bisa di bis ana persiapan nama apa belum apa tak jenenge Zizan? Niki tulis gara-gara kepengin tak jenenge Tenggula tulis Mas Aji. Anak lanang kalau anak paten berarti ya. Oke. Okay. Siji Mas Aji kula dinggo kena orang ora apa-apa kula mung apa? Referensi nama. Siji nek nah, anak lanang Muhammad Raihan Lintang Prabannayun Yaves Kelalen Mu nyuwun sing jenenge be kelalen Muhammad apa mau Raihan 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 Lintang Prabanayun atau Prabaswara. Lintang wis ngarani Prabaswara niku cahaya. Raihan, Raihan niku bunga-bunga suarga, kembangi suarga, Raihan. Muhammad orang yang terpuji niku. Anak Wadon Masulin ya. Nindia Lintang Hapsari. lagi seneng lintang, soalnya kelingan ulin sih lintang. Nge, sawah, Nindia lintang Habsari. Nindia niku artinya sempurna. Lintang wis ngarani hapsari niku widadari. Ya. Yeah. Niku kula niki senenge jenenge bocah gabungan antara Arab karo Jawa kulo jenengi bocah kaya niku senenge kula niku jenengi bocah antara Arab karo Jawa karena niku kula niki Arab digarap Jawa digawa barat diruat Islam diper dalam Allahumma amin ya robbal alamin apa dijenengi siapa Mas Haji siapa siapa ora apa-apa dijenengi Prabowo Yo presidennya dewek lah ya presiden gula jenengi siapa terserah mangga Prabowo Jaya Negara misalnya Jaya Negara ini ratu mau nomor loro Jaya Negara Ini tapi ini kesintian bau Nomor siji anak lanang apa? Ini referensi saja Tinggo ya Alhamdulillah mboten atau di pundut depannya atau pundut pinggir apa-apa Satu Muhammad Raihan Lintang Prabaswara Nomor dua anak wadon Nindia Lintang Hab Sari Nindia niku artinya sempurna lintang wis ngarani bintang-bintang sing -bintang, -bintang manggonang dhuwur derajat dhuwur widad dari bida dari raihan artinya adalah bunga-bunga swarga kembangnya swarga gandane arum suar swarga lintang wis ngarani prabaswara niku caha, cahaya alhamdulillah Dijenengirin pitung dina Perkara kekang mengkonek dua kekuatan banda Kekuatan reja, rejeki Nggih, monggo kalau zaman dulu gampang anak lonong Suprapto. Pak Lurah. Atau kalau dina karo pasaran. Dibocah lere dina apa? Selasa, pasarannya apa? Pon, jenenge apa? Sapon. Kuwi iki bae. Bocah lere apa? Setu, pasarannya paing tuwing. Kalau zaman dulu seperti itu mboten apa masulin mboten apa-apa. Karena wong Jawa dulu niku dalile raga. Lahirnya setu pasarane paing tuwing. Ewan dene tang banyu Bocah dijenengi Muhammad tuwing. Mergane lahirnya setu paing. Orang masalah tapi bocah sekolah dur koyo pak lura. Dati pejabat, dati pegang kunci pemerintah. Orang mung dati lura. Benjang kapan dari banyu anak sing dati bupati kebumen. Allahumma. Kudu optimis aja pesimis nyatane wonten dari rogodono. Pak Dewan, nyata nih datos dewan di, jangan sampai pesimis dari dukuh tugu besok anda sing kepala dinas anda sing dewan syukur syukur dewan DPR RI Allahumma lah iya ben ngapa wong duran bintan jalan semakin bagus pembangunan semakin merata tentang kebumen terutama banyu modal aku wong duran ya anak wong sing pejabat anak sing jenderal anak sing ulama besar amin Allahumma Dati nopo komplit subhanul yaum, rizalul ghat. Anak-anak hari ini adalah orang-orang besar di masa yang akan datang. Mula ini remuk ke bumen. Rasa diremuk bupati ini percuma, remukkan bocah-bocah. Remukkan bocah-bocah, kenapa? Nek bocah-bocah sikit pada remuk, senang dolanan slot. Kulo matur, kulo matur. Singarane slot siapa bu? Slot kue lawang. Loh, ngipak ngipak. yan tukang kayu dadi ngerti slot niku artine lawang-lawang ana slote mulane wong dhuwur kae sing damel-damel judi online niku damel slot jenengan menapa mlebu maring omahe wong yen jenengan tetep kalah bagaimanapun sing menang sing duwe om o makan apa ning gelar ya kutu wani nggu ngukut jenengan dolanan slot jelas akeh rugine Tapi anak wong cerita masulin apa? Kenyong soli limang juta. Wis metu rugi nih juta kobol kobol. Sing cerita kena limang juta uli rugi wis sakit juta orang dicerita kena sing cerita kena limang jo, juta. 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 Lah iya kenapa diberi nama slot? Wanim lepu ngomeng ngomong ya kejenangan kutu manut karo sing dua om, oma. Wanim lepu yuk kutu wanit diatur langka wong wani tulanan tul 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 HP menang tidak ada kisahnya langka ceritane. Wulan yen jenenge slot panimle pula lawang panimle pung meuma sing duwe umah yak wis nggih tidak ada ceritane. wong judi niku sugih bocah sapa cilik dolanan kaya niku but napa dadi budake hab hape budake setan kep kepeng lembesu kepripun ketika bareng gede sedangkan kualitas indonesia tergantung bocah-bocah zaman seni seniki Insya Allah dari rahimipun Mbak Ade dari tukul wiji tukul engkang saking mas aji bencang kapan putra putri saking mbak ade tato sholah sole sholay asing sing ngalim ngalima syukur syukur tetep pemimpin masa depan amin Allahumma ya robbal luar bi niko orang mampu umur 14 dina nang umur selikur dina ngekah bocah karena kekan niku regane larang waduh saya larang mulai nang umur 14 dina umur mampu nang dina mundur umur 14 dina 14 dina urung mampu juga umur selikur dina urung mampu juga rosan deleng tanggalan rosan deleng tanggalan kapan pun boleh kapan pun boleh bu santai saja kapan pun boleh boleh bocas api kapan mas pitung dina naik ora 14 dina naik ora selikur dina naik ora sedurunge balik Mas Ulin, dalam anak kikulo, Mas Aji niki wis gede, wis nikah, pitu likur tahun, pulu likur tahun, dila lah bocah rezeki ketemu gede, lah terus kepribun bu, lah kuda kepengin ngeka anak kikuda, plus nikah, apakah boleh, boleh boleh saja, angsal mas, angsal angsal saja, kenapa mereka nih bocah yang pertama adalah rasa syukur wong tua diparingi momongan. ora kabeh wong niku bejane kaya Bapak Ibu, bojo setahun meteng bojo setahun mat mateng sih ngen nih telung tahun ngenlima tahun bahkan 10 tahun mung daya daya kepengin duwe Momongan, momo ngomongannti atusan juta maring Singapura program bayi tabung Padewan sing paling murah jare kabare bayi tabung gas telung kilo <tulung> Mula ni jenang nanti sukore, ibu ni subur, ya, pertanian makmur, lemahin subur, ibu juga isub, subur, dibalangi sarung, lorong, dinameteng. Sebuli sarungan nakalacengking, daaah, nah. ngatengnya. <laughs> Nah, nge, umur 14 dina, selikur dina atau sedurung balik. Evan dene wis balik, wis gede tua. Tiga kandang wong tua mboten apa-apa. Karena inti akikoh yang pertama adalah rasa syukur orang tua. Tiba momongan. Alhamdulillah. nomor 2 akeko itu maknane nopo akeko arti ini ngeedok memisah memotong memotong no Bapak ibu memotong karakter kewan, saka anak-anak bulan -anak jenengan karakter wedus karakter jaran karakter apapun hewan tidak berakal tidak beradab tidak beretika tidak beragama orang due nggak ungguh niku nopokke kewan wedus orang cerdas buktine nih wedus senang banyu modal diparingi rong pilihan siji rong juta loro kangkung milih pun di wedus kangkung pada rong juta kenang untuk kangkung pirang birang Mulai nih, medu jaran, jaran, jaran iku kusim boleh digdaya, gagah, berani, wibawa, jaran, tumpakan nih Sayyidina Hussein, namanya Dhul Jannah, itu jaran nih Sayyidina Hussein, tumbakane pangeran diponegoro, tumbakane mbah mangku projo kroyak pekuncen, tumbakane para pejabat, para lurah zaman krihin. para kademangan zaman rihin, para adipati jaman dulu, tumbakane ja, jaran. Tapi jaran simbolik gagah dikdaya, iya, tapi jaran ora nduwe izin. Buktine ora nduwe izin, dideleng jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk sepatu ning ora katrokan. Kenapa? Jaran. nguyo sa ngon, ngon ngising sa ngon, ngon orang delong, jebule nganggo kacamata, nganggo sapu, nganggo sepatu, ga kaya nikah, jebule ora kadok, kadokan. Maka akekaniku adalah memisahkan anak-anak kulon jenengan saka sifat-sifat kewan, sifat yang pedus, jaran, dan sebagainya. Inti ini pengatan atikah. Anak wis selawe tahun di kan, buatan apa masulin buatan apa apa Ning saran saya kalau Mas Aji atau Mbak ada di kekam nang wong tua monggo dah masalah. Tapi saran saya gede di kan saja orang sangang go acara tuntang tangga -tang -tang teparo diwadahi jarit potong rambut ora perlu. Jadi ora perlu potong rambut ya Nabi salam orang perlu. ora terima karo gunting, kau karo gunting tatayan, kau

tahun ngesuk tak maning. Pak Kaji, orang korban nyungurung kekak Pak Kaji, orang korban nyungurung kekak Tahun naik maning tak maning. Pak Kaji, orang korban nyungurung kekak Jadi malah gue alas, alasan tidak ada hubungannya. Ake kok karo korban. Korban ya sunah ake kok juga sunah Bidane, kalau ake kok bagus seumur pitung dina. Kenapa pak? Tunggu, rujak buah doa ibu lagu neman ana ini dipakai di rujak ini ngerti banget nyong lagi meteng ini mah rujak ye matur nuwun aduh lah hmm segere aja kepengin Allahumma shalli ala Muhammad nggih apa niki wana barang apa nggih Wana. Ya Rezeki. Loh, duit seketewu wajib ngutuku tuku rames. Wajib ngutuku tuku panganan aja nggak Wajib ngutuku tuku panganan, wajib nggak tumbas rames. Kenapa? Nih rezeki dari orang mulanya tunggu tumbas panganan. Sing gelem orang gelem, nggak tamal ma'am, kita mel... napa rames napa jajan napa mlebu maring weteng campur dadi daging dadi tenagang kula sing ibadah sing aweh dhuwit utawa rejeki ibadah tersebut niki jari jari yang... ya ketek monok tuku mercot ya melasi sing aweh gulane 50000 kutunggo rames kutunggo jajan mlebu maring weteng campur dati daging campur dadi balung kula saged ngibadah merga panganan niku panganan niku merga saged dhuwit saking tiyang amin allahumma Ini penting, pen pen penting. Alhamdulillah. Ada bu? Ucap. Paron ya. Ya wis. Allahumma salli ala Muhammad. 14 dina selikur dina atau wapitan sedurung eba balik ewan dan ewis balik di ake kombo dan yang pertama adalah tutbahu anhu yaum asabaihi ek ake kaboca nalikan eba yu umur pitung dina anak lanang beduse loro anak waton beduse itu yang berjalan teng banyu mudal, itu mazhabnya mazhab syafi'i. Kulo ngaji kutu terang akan kabe. Onten mas, masulin dalam. Kulo mampune nih mau ngedo kepripun, gimu ten apa-napa. Anak tuh lanang, ngedo sici mau sici, mau apa-napa. Apa syariatnya ada. Jang Nabi Muhammad dua putu, namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Nabi Muhammad dua putu, namanya Hasan Karoh, Hussein. Nabi Muhammad ngeka putune putusnya loro, si jinggo Hasan si jinggo Hasan berarti saben putu siji putu pedu si, si, si itu mazhabnya Imam Hanafi Imam Hanafi ini ku memperbolehkan ngeka anak lanang pedu mung si, si jadi kalau di Banyu Mudal anak lanang pedu mung si tok si. itu alasannya mung loro budewan si condong si. kepada mazhab Hanafi nomor dua ngirit ngirit pak Siji mazhab Hanafi itu tekap acenak lanang siji. Nomor dua berarti ngir, ngirit. Kita biasanya pakai mazhab syafi'i ya sudah umumnya pakai mazhab syafi'i. Syafi'i anak lanang wedu seloro, anak wadun wedu sezi, siji. Ewan eh, dene mampu nih mung siji, ndak masalah. Islam tidak memperberat. Wis ditulis ganjaran saya karo gusti. Allah sempurna loro mampu ne siji, cimbo tenopo, nopo yang penting wong tua mampu mung si cinda masalah anak kula nang membunyi mung siji pripun masulin buatan nopo nopo mung sempurna nih lo lorong setunggal nih buatan nopo nopo alhamdulillah ngaten nge, nge jadi kulon subun setelah ngaji kaya niki rosa diperdebatkan lagi antara akekoh karokor korban akeko bagus sih singe kawong tua berarti anak ora perlu anak ora perlu tapi umpamane anak wis gede misalnya kayak Mas Aji lanyong harap ngeka wakai dewek bu dan nopo nopo lah keka sepisan gue selawase wis di keka sudah tapi kalau berkorban tiap tahun anak rezeki alhamdulillah juga malah kadang ngeleng go alasan bakal orang korban tinggi bewis bakal jadi orang korban tinggi wis bakal jadi orang korban tinggi wis malang gue alasan korban tiap tahun anak rezeki alhamdulillah maksudnya kayak niku tapi kalau akeh kok sepisan sudah gue salah pasti tapi kalau berkorban tiap tahun anak rezeki pedos atau sapi alhamdulillah ibu nih wingi tul hijah besar korban apa buatin korban korban apa bu eh korban perasaan Ibu Neng malang malah ngendika, lah si korban masulin tapi bentuknya saset. Apa sih bu masakok Ibnu Abbas Dawo, kalau masyarakat banyak modal, terutama duku tugu, naik urung mampu korban medus gede ne, sapi, silakan nyembeli apa yang jenengan punya orang oh, ketang bebek, endok ayam pitik. Ibu ini kan takon, lo masulin berarti bebek hewan kurban beten. Bebek, jago, endok, banyak atau soang, cara gini gula banyak nih ya, singgulu nih apa banget, sawang gih, atau banyak gih, angsa lagi, tumbakan nih dewa, tawa? baik Indra apa siapa nah, ya? bebek, angsa. Silakan nyembeli bebek atau ayam. Masulin, berarti itu hewan kurban. Beden, bukan hewan kurban. Hewan kurban ikut nopo, onta, utawane sapi, kebo, akar rosing paling jelik nopo. wed Ayam bebek bukan hewan korban. Terus kenapa apa kon yang boleh bebek masulin? Maksudnya ibnu Abbas nikudawu, siji ikut meramaikan khasana penyembelihan. Karena korban itu intinya dalam penyembelihan. Kalau mau terima daging akeh, mending serong puluh juta full tuku daging maring pasar. Nek mau terima daging-daging tok. Tapi buatan korban itu yang paling utama adalah penyembelihannya. Korbannya penyembelih hanya di empat hari. Hari ha karo telung dina dina tash, Kalau si terima ake-akean daging yang mending rong puluh juta. Full tuku dak, daging rata sedesa marem ge, rong bulu juta marem rata sate. Tapi buatan korban itu intinya adalah penyembelihannya di empat hari, hari hanya kemudian telung dina dina tas tasrek nyembelih hewan mulanya ketika ibu dareng mampu menyembelih pedus atau gedene sapi silakan nyembelih nyong duene jago sembelih jago nyong duene bebek nyembelih bebek nyong duene marmut nyembelih marmut nyong duet tangga angel Ya, kebangetan gue jenenge. Ampun. Ampun. Nyung dua bebek, bebek sembelih. Apakah masuk hewan kurban? Bukan. Maksudnya apa Ibnu Abbas mengajarkan? Yang pertama, ikut hasana penyembelihan. Nomor dua, ini kising paling penting. Nopo, ngilangi rasa arep-arep diwai panitia. Tiba gini, alhamdulillah orang bagi orang apa wong sana daging nang orang ketang entok orang ketang ayam. Soalnya banyak sekali di antara kita ketika malam takbir wis pada meduli pring. Gawe sunduk sate. Begitu gawe sunduk sate ketika rampung salat Idul Adha, kita langsung pada nyasreki pring gawe nih sunduk sate. Apa tembangane? Asik, nyate, asik, nyate, asik, nyate. Duhur amleng langka panitan jujuki. Tekan ngasar amleng langka panitan jujuki. Tetap sabar. Eh paling orang yang paling ke maghrib. Maghrib tindak ini amleng bai. Ya paling menggongi sangi setekan jam bolu amleng baik ibunya langsung marah-marah. Hm, ngono panitia. nyong ora dewey janji ngono. Janjura kelulutan balung mangsora. Akhirnya dongane elek. Kenapa dongane elek? Arap-arap diwai, jebule ora diwai, akhirnya kecewa, sakitnya tuh di sini. Gara-gara sakit hati, ngomai, panitia ngomprang-ngomprang, panitia ngelek-ngelek, panitia tia itu terjadi gara-gara ngarap arep diwai. Ketika sudah daging, kita bisa mengatakan, diwai ya tak tambah nih, alhamdulillah, ora-ora papa usana daging, ora ketang ayam, pitik, cilik-cilik, kan wong pitik-pitiknya deh. dewek. Itulah kenapa apa kau nyembelih he, hewan apa yang kita punya bebek sembelih, jago sembelih. Memang bukan korban bukan, tapi meramaikan khasana penyembelihan. Juga nomor dua ngilangi pelit, ngilangi medit, ngilangi pelit, karo ngilangi ngarep-ngarep diwai pani. Amin Allahumma. Ya Robbal. Satu akikoh. Nomor dua, ketika umur tujuh hari Mbak Ade bayi umur pitung dina setelah akikoh nomor dua adalah wayuh laku bayi laku niku nopo potong rambut ba bayi dipotong saja kres di pasaran karo wong sing ahli nyukur rambut bayi karena ora kape-kape wong bisa nyukur rambut ba bayi karena niku anggil nge kaya rambut wong dewa dewasa mana titik-titik sing rawan jadi kutupasarana bayi karo sing biasa Untuk simbolisasi saja nggak masalah. Keras, keras. Biung kepengin nyukur, keras. Bayi e pengin nyukur, keras. Gue simbolisasi saja. Lebih dari itu pasaran karo sing kulina motong rambut ba bayi. Dikunduli kape rampung, ditimbang. Ditimbang terus nopo. Di rampung ditimbang, dikonversikan dengan harga perak. Ini ibu, perak. Segram regane pitung bulewu. naik emas kelarangan. Mas niku segera mas pitung atau sewu, beda nih sepuluh kali lipat. Ya, gue bayar sing mas nom ya nama mas tua, sing paling larang mas ulin. Kira-kira. Lah iya lima ratus sewu, mas nom sing mantan tua pira sangang atau satu juh, juta. Ya coba, si kini Allah apa Islam mengajarkan nganggol nek mas. Lah iya, si kini rambutnya bayi tipis, lanek ditimbang setengah kilo pirang juta drewek niku kersane Allah kersane Islam nopo urusan nggak mas kelarangan cukup dengan harga perak saja satu gram regane pitung bulewu kurang lebih berarti tiga 10 gram rambut pink pitung bulewu cukup itu ngatus bayi, bocah diajarkan nang wong tua kon seneng sodako, seneng zakat, senang infak mengamalkan aliyah dulu, aliyah khairun min yadisufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Nomor dua adalah mengamalkan As bala wal amret, yang namanya sedekah penolak bala penyakit lunga amin Allahumma ya robbal Alamin iki seketewu juga dalam rangka tolak bala niki rujak juga dalam rangka tolak bala amin Allahumma mulan ini ibu-ibu kulo suun mangke mangan bareng-bareng dadi daging-daging sing barokah niki nggih niki mangke didongeni teng kula nggih Kurun apa buatnya gratis kono ora gelem kepriwe Alhamdulillah. Mangga. Nadane Bayati, Bayati Mas, Bayati niki request. Hmm. Allahumma ala Muhammad. Siji tutbahu anhu ya masamahi umur pitung dina. Tujuh hari lagi wayuh laku potong rambut. Tujuh hari lagi wayu sama berilah nama yang baik. Ayuh hasina ismahu nama yang baik karena nama adalah doa. Jadi setelah kita ngaji, Ibu ini jangan mengatakan apalah arti sebuah, apalah arti sebuah. Niku penting. Nek jenenge kulo niku kenanggolan kenang wadon. Wong dulu waktu SD pernah melu lomba nang UPT kecamatan diundang Mbak ulinuha Ya karena udah niku jeneng lanang ya jeneng wa. Wadon nama saya ulinuha Tapi gandeng n double tasjid li Ulinnuha ulin, nuha. ulin nuha artinya orang-orang yang berakal Allahumma Gih, Allahumma sallallahu Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'ina sallallahu سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد si batik pun boten nonton cacat-cacat Saya akhlak lan martabate mertabat yang kena muji terang repot sebab wajah ketinggal ketinggalan jelas kata serem bulan kali molas buat nge-share mana ee ikhlas tentu yang istirahat

satwa aku ngsanli pasane neda satwa ngsanli Muhammad Ono oh, banyu diwacana Quran makan kepada Mbak Ade ini aku mau nonton sing komen apa itu Quran itu adalah petunjuk Quran adalah pedoman bukan untuk acara suwuk suwukan nanti dulu manggerin ampun terburu buru ampun tergesa gesa mutus perkara Quran adalah petunjuk leres Quran adalah pedoman betul Quran adalah pembeda wong iman karo raiman sangat betul. Quran bukan untuk suwuk-suwukan mangkering. Berarti tiang niku sing matur kaya niku nembe maca Quran dareng maca Shahih Bukhari. Shahih Bukhari sing nganggit sapa? Sing nganggit namine pun Imam Bukhari. Wafati pun tahun rongatus hijriah Imam Bukhari dua guru asmani pun Ahmad bin Hambal Imam Hambali wafat tahun rongatus hijriah Imam Hambali dua guru ini pun Imam Syafi'i Imam Syafi'i wafat tahun rongatus hijriah Imam Syafi'i niku dua guru ini pun Imam Malik Imam Malik wafatipun 179 Hijriah. Imam Malik guru negada diantaranya dalam bah Imam Ja'far Sotik. Imam Ja'far Sotik putrani pun Sayyid Muhammad Bakir. Muhammad Bakir puterani pun Sayyid Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin putrani pun Sayyid Tina Hussein, putrani pun Sayyidina Ali, garwani pun Sayyid Fatimah, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengatakan Quran bukan untuk acara tujuh bulanan, bukan untuk subuk-subukan, berarti tiang ini aku nembe maca Quran, tereng maca sohe, bukhari dibuka bukhari bukhori bukhari kegeden macam muhtasor tajridu sore, esi kegeden macam muhtasor abi jamroh, tengri wonten kisah sahabat asmanipun abi sa'id al khudri niku sahabat ya, kanjeng nabi melambah melambah tentang pedalaman belusukan delala telas sangune sawanteng kepala suk, suku suku cara banyu mudal sawanteng paklu paklura sawanteng kepala suku pemimpin wilayah meriku, disunika kanti arti sing lembah manah ternyata kepala sukune medhit kepala sukune pelit akhirnya disunika kanti kelas ati boten diparingi malah dirakon metu kersane allah kepala sukune ditutup kala jengking alhamdulillah Alhamdulillah amoh temen. Lah kersane Allah Allah ngelingakan ben acara medhit ndlalat tinduk kala jengking skenario Gusti Allah luar biasa. Tinduk kala jengking ditambak nangan nangan ini ora mari, mari padahal orang terpandang wong nyata kepala suk, suku medhit petitil prilakune dilala tinduk kala jengking. Buh melentung orang kembes, kembes. Akhirnya gara-gara orang kembes, kembes. Kularegane kepala suku sepakat. Kayak ngana jajal ditambak nakarov sing wingi diurak. Sapa? Abi Said Al-Khudri. Tamu tak gawa barokah. Tamu tak niku gawa barokah. Barokah tamu lunga gawa dosa sing duwe umah. Ini diling-iling. Tamu tak gawa barokah. Tamu lunga gawa dosa sing duwe umah. Mulanya Jangan Nabi Dawu, ne tamu, kemudian jenengan sing ditamu ini mengatakan, Bapak Ibu, badai ngunjuk kopi nopo teh, kemudian tamu ini matur teh, nyung es teh ya kena. Buatnya ini contoh, contoh, buatnya. Buatnya, buatnya mau lagi barang gawe, kok ngulih es teh. Lah, ini lagi cerita, ibu Titamoni karo misalnya Pak Lura mertamu tenggeni dalam jenengan. Di dirawi rawi kali, Pak Lura, Pak Suprapto. Jenengan tanglet kali Pak Lura, Pak Lura badai ngunjuk napan. Jenengan yang punya wilayah rumah itu, takon gak sing tamu nih. Pak Lura badai ngerasa apa, teh napa kopi. Pak Lura dawu, kopi nopo teh Pak Lura? Kopi! Pak Lura kopi nih, Pak Lura ngeresakin kopi. Ibu nih enggak langsung dah kopi menyesuaikan penyebune tamu nih jenengan kaya niku memuliakan seorang tamu jeng nabi dawuh haramallahu taala finnar atau saka genene neraka amin allahumma kibarokai memuliakan seorang tamu nuruti kesenengane neta tamu to jenangan jenengan kudu sumbut apa sing nang dapur ana aja sing langka ditawak-tawakna Bade sirup nopo degan nih Pak Lurah, Pak Lurah sirup sirupnya ya lima ngebu, <laughs> malah dodolan. Okeh, ini apa sih yang kira-kira anak? Tawakna monggo. Anak ini kopi, karot, teh? Ya, itu tawakna dua itu. Saat setan, Pak Lurah, apa-apa kopi ini. Ini kun jenengan ini ku muliakan sorang, tak? Tapi kepala suku ini ku menyanyiakan barokai, ta, Tamu malah diparengi bentutin untuk kala jengking. Akhirnya, Abisai Dawu, aku gelem nambah ini, aku puru nambah ini, tapi aku jaluk upah. son gawe Ya orang dipalak soalnya apa sales apa medit. Pingin dijalur dengan kelembam mana malah durak kurak. Ya sudah tak kerja nizisan. Maksudnya dalam rangka ngeling nawong med medet ngeling akan wong mat, medit, ngiling, ak, nwong, sing ba bahil dengan cara itu. Ya sudah nyong gelem kepala suku. Tapi aku jaluk upah. Upaya apa kepala? Upaya apa abis Said? Upaya rasa keke apa? Pedos tira telung puluh. Artinya apa? Jaluk telung puluh lah sumbut karo bandar nih kepala so soko pirang-pirang wong ewon telung puluh ya orang sepi ra orang nana sekuku ir, ya, sudah ya nyong gelem sembuh nyong ditambah nih mari ya bis yes. oleh api saya deal tidak ada pemaksaan wong nyata nih pada pada setuju tidak ada pemaksaan tidak ada penekanan tidak ada setuju ya kan orang apa apa wong kayak niku kan tidak ada pemaksaan gelem gelem deal deal salaman salaman deal aku nambah nih tapi dibayar nopo wedus telung polo abis said mundut banyu banyu nih banyu putih diwacak suratul fatihah Orang angil-angil dibacakna suratul fatihah dibacakan fatihah fatihah rambung dibacakna kemudian didamok na banyu banyune disebul maring toyaniku diunjukkan kepada kepala suku kersane Allah mari kempes sem sembuh ya sudah sesuatu perjanjian ngene wedus telung oh Ya, pedus telung Nyong terima kasih ya ditambani. Ya, ya. Kaya pedus telung bolo. Di peta kondur oleh Abi Said. Langsung disembele tang Abi Said. Disembele di rumah dimasak mateng dari di dahar. Besar mer di dahar bu. Abi Said Aduh, ke halal apa ora? Sekali mangan tetap kelingan halal apa ora daripada bingung ngurus ragu-ragu soan kepada kanjeng Nabi, kanjeng Nabi, ku lo badai tanglet, tako nambah, kalau wingi ku ketemu kurung, medit, medit, bakhil, lah terus keberiwe, di lalani ku wong, ni ku tintup, lah terus, lah ku lah ke nambah, sangdamel, sang njang Nabi, tak eling lah, tapi dengan cara saya, apa, nyonggelam nambah, ni tapin jaluku, bawadus telung, polo, terus ku nambah, apa orang, ngiku lah tambah, karo apa, karo Banyu wajak na fatihah, ku sebul, ku lo unjuk, kaken resembuh, ku lo tiparingi, telung, bolo. Sampun kulo sembelih, sampun kulo masak, kantun di dahar. Terus pertanyaannya, pertanyaan kulo Nabi. Nabi, ini kawadu sih halal napa mboten? Halal napa mboten bu? Kun jenang wani mutusi. Nabi tereng dawu kun jenang wani mutusi. Eh, jenengan harap nyalon dati Nabi. Nabi tereng dawu kun jenang wani ngomong halal. Ini polai banyu mudal, ini.

Halal. Murung di putus di halal na. Nge, nege, putus dilung Quran adalah petunjuk sangat betul. Quran adalah pedoman juga betul. Quran adalah pembeda juga sangat betul. Tapi tidak nutup kemungkinan untuk ketombo kulon jenengan. Ya tombo jasmani, ya tambah rohani. Barokai al Wa Anwanuna ziluminal Qurani mahu syifa warahmatul lil mukminin. Walayyizul dali mina illa khasara. Syifa obat penyembuh baik secara jasad utawa roha. rohani rohani ini kubutuh Quran. Jasad jauh butuh al Quran. Mulanya ono pitung wulan dikumpulakan lari-lari bocah-bocah pun macakna tujuh surat tentang Quran niku juga ke dalam rangka nyangun punang jepeng bayi kalam kalam gusti Allah mereka nopo Quran benjang sing paring syafa syafa sapa cilik pitung empat bulan tujuh bulan disangoni Al Quran ini barokai acara mitoni tingkat utawa pitung bul bulan sepecilik sudah diberi yang namanya pendidikan prenatal sebelum kelahiran 4 bulan, 7 bulan di Al-Quran dan sholawat. Tang banyu mudel dutan monggo. Banyu mudel nopo-nopo monggo terserah. Tapi ketika bayu umur 7 bulan, sering-seringlah diwajak na Quran karo sholat. Sholawat. Amin. Allahumma. Ya Robbal Niki ben ngapa diwajak Quran? Ben Allah mudunakan rahmat. La'allakum turhamun. Mudunakan rahmat wonten banyu. modal insyaallah dari punang jebeng bayi sakar rahim mbah ade besuk dadi pentolan hibat lare-lare sing luar bi ya saking tarhim lare-lare sing adzan lare-lare Ajang ngeber mbah kiai mles sing ngadon mbah kiai sing puji-pujian mbah kiai sing imam mbah kiai sing makmum mbah kiai diporong kabeh Melani singatan, cara N unika kan nonton tanfit ya, nonton surya. niku adalah ulama, tanfit adalah pelaksana. Pelaksana sing nom nom, sing gagah-gagah, sing nova, ganteng, ganteng, sing bagus bagus, sing wis wibawa ana, kekuatane ada, gentawang suaranya Tadi bahaya itu yang banyak modal, kandul mutsal mawon, kandul ngimam ngimawon. Sing perkara adan, perkara tarhim lari-lari juga dalam rangka syiar. Ibu-ibu juga penasaran. Kasing tarhim sana kayak siapa? Kayu yang suaranya apik teman. Kasing nggak dan bocah siapa? Kayung apik teman. Tadi ada nilai syiar bagi ibu. Ibu beda cerita. Next sing ada niku bocah umur pitung bulu tahun. nah, kurang udah aku sembuh hey Ayo langsung. Ah, eh, adaan ditambah waktu betul cerita kalau dari rahim Mbak Adem besok lahir sosok anak ganteng utawa anak putri yang luar biasa Masya Allah. Sing adan cahnom anak-anak lanang terutama nge. Sing adan bocalah lanang sing sinom umur 11 tahun, 15 tahun tang banyu muntal. Assalamualaikum Nanti kurungan apa buatan? Tang bundi, tang beriki. Ya Imam Al Ya Rasulallah Niku namanya Tarhim. Niku Tarhim ini nopo pujian datang kanjeng Nabi. Mulai nih banyakmu telah kutu bisa betak. Nah, di di Adan. Soalnya kencing pada keseliru waya-waya Ramadan. Nampet Tarhim pada mangan buka darani ad adan ad, sebabnya jari alasan ini nada nih, pad pada assalamu alaikum itu solawat tarhim ya imam al mujahidin ya rasulallah Assalamualaikum Ya nasir al-haq, ya Rasul Allah. Berniagu Adan, beradhan puji puji. Siap. Tang banyak modal senangi puji puja. Nawa bu. Usdekan jangan belai reo no ing muka. Ini anu yang nihku. Tenanis nengrolas mau lo tahun. Hmm, Apalih muka jai truk. Ing rama asmane Saidid ng ibu asmane Siti Amina paringin adamas Gusti kan jangan nabe laire ana ing Diane isnen rolas mau taun Taun pinten taun pinten taun pinten. Tahun Gajah, Tahun Pinten Ngerti nih gajahnya mbok? Tahun Pinten Senangnya Pinten berarti jawabannya angkawang Pinten Butuh Tahun apa? Tahun Pinten, Tahun Gajah Gajah tuh nih Tahun apa? Tahun apa? Tahun Gajah Mereka nih abroha ngeremu kak, kak Bhamula nedara nih Tahun Gajah Tahun Pinten 570 Masehi. Sekarang 2024 Masehi. Zaman Kanjeng Nabi urungan nah Hijriah. Hijrah itu ada setelah Kanjeng Nabi ada. Kanjeng Nabi ada gara-gara kelahiran Kanjeng Nabi mulane laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada lahirnya nabi ya hijrah. Kalau tidak ada kanjeng nabi orang akekos sesuai tuntunan nabi. Kalau tidak ada kanjeng nabi orangana wongwatun wong watun mulia. Kalau tidak ada kanjeng nabi langka Quran. Kalau tidak ada kanjeng nabi laka sholat laka isrokwal. Raja mulane ulama Mesir jauh kullu hasanatin fil Islam. Tahu tu ilayah mewilat dari Sallallahu Alaihi. Assalam. Sedoyo kesenian ing dalam Islam itu gara-gara pangkalnya adalah adanya kanjeng Nabi dan adanya kanjeng Nabi diawali dengan hari kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gusti kanjeng Nabi lahir ono ing Mekah tinane isnen rolas maulut tahun. ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah Banyumudal Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi amma Allahumma sholli ala muhammad wajib para taya panggirana siji micinta ono Oh, yeah. Hey. Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Milo. Empat bulan, tujuh bulan disebut dengan pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Nanti ini Bacakan Quran, bacakan sholawat. Muji datang Gusti Allah lan kanjeng. Nabi. Begitu lahir, semun turakan apa yang perlu dilakukan. Adan, iqamah, pausan Quran diantaranya salah satunya suratun al-in syira utawa ya al alfil fil syukur syukur nge nah syukur syukur pitung bulan akeka pitung dina akeka tujuh bulan akeka nek anak rezeki nek ora cukup jenengi saja keka kapan kapan bol kapan kapan bol boleh amin allahumma satu tutbuan huyo masabihi tujuh hari di akeka sembelih wan akeka nomor dua potong rambut nomor tiga wa berilah nama yang baik karena nama adalah doa niku mugi mugi teti wasilah tanggung jabe wong tua kepada poroput putra amin Allahumma tugas <yuh> wong tua kang telung barangkara si ciparing asmo kaping bindo nikah putra Ingkang kaping telu langono agama. Tukase wong tuwa telung barangkara, siji paring asma, kaping pindho nikahake putra, ayu zawijahu ida adroka nikah n bocan ning ne bocan nemu jodho, apalagi anak wadon, anak wadon iku anak e bapak. Anak lanang anak e Ibu ibune ora trima. Allah oh, nggawene bebareng-bareng kok Masulin, iya gawene bareng ora di-download. Maksude kula matur ana kelan nang anake biyong, anak wadon nang anake bapak, anak lanang, -lanang, -lanang kuwe mengko diwehna maring wong lanang, anak wadon diwehna maring calon suami sing ngawehaken adalah bapak Minangkawali nikah. Anak lanang bojoh ora butuh wali, anak, -anak wadon bojoh butuh Bali itu yang dikatakan anak lanang, anak, anak ibu, bahkan sampai acara meriati ini bocah, muasani bocah, afdole bagus, anak lanang sing muasani kue beyong, anak waton sing muasani kue rama nek gelem. Pragelem ya anaknya -anak, kon pada puasa dewek, dewek ya beri pencaran nih ya dilatih lah ya, dilatih, dilatih. puasa dina senen, berarti muasani kanjang puasa puasane kanjang Nah, hari lahirnya, nyanjeng Nabi memperingati lahirnya dengan cara berpuasa. Tadi jangan salah ibu, puasa weton ono dalile. Dalika yumun wulitu fihi. Dino Senin ditanya oleh sahabat kenapa hari Senin Jeng Nabi berpuasa. Jawaban Nabi, dalika yumun wulitu fihi. Di hari itu aku dilahirkan. Hari lahirnya kan Nabi diperingati piambai pun dengan cara berpuasa. Puasa ditiru oleh masyarakat Tugu ketika kulon jenangan tina Senin puasa Senin, tina Kemis puasa Nggih, senen puasa, ngen kemis puasa, ngemis, ngemis karo Gusti Allah. Nggih nyuwun tapi rada kudu, kuduk dikutuk nakalian Gusti Allah. Nggih niku puasa anak lanang tugasé ibu. bulannya aja heran kipak. anak lanang biasa nelut manja wedine maring piyung. Ning maring bapak ora wedi-wedi ya gelut-gelut sisan malane karo rama. Enggih, buku pripun ya memang sudah seperti itu aturane anak lanang ki digawe lulut manja karo biung ya memang anak lanang anake biung anak wadon anake bapak anak wadon gue anake bapak mulane biasanya rata-rata anak wadon lulut manja rata-rata senajan ora kabeh lulut manjane maring rama manute maring ra rama mergane nopo anak wadon nanti punya kewajiban dinikahkan oleh seorang ayah minang kawali nik nikah. Pasrahkan karo suami ne, niki Mas Aji, Mbak Ade, mulai Mas Aji sudah jadi seorang suami. Suami huruf P 5 S O A M I. Mas Aji kudu sadar, S O A M I huruf P 5 Suami S O A M I. Apa artinya S O A M I? Semua uang adalah milik. Alah, mangan rujak lah. era. Olah, bungkus baik Bungkus aja. Allah donga addu'a zilahul mukmin. Ukan lanu kokulo tangreki sekete mung donga tangar. Nggih Bu kaken Kula Pak Dewan sedaya saling mendoakan. Donya isine dongati nonga. bantu membantu sama si nama dan dayan dinayan orang terkakor matan siapa mau nggak kepengen ditolongi karena Allah aja bosan nulungi sepada pada dan siapa mau nggak kepengen dijabat dongengi karena Allah aja wegah dongang dongak nawong lihat dasar itu nih mas wallahu fi auni alabdi mada malabdu fi akhihi Gusti Allah isi kepengin tetulung kelawan banyu modal, selama wong banyu mudal ese gelem sama sinama dan tetulung-tetulungan kelawan kanca batire, ese gelem dijabat dongane Allah ngijabahi dongaku lan jenengan. Selagine nang duko-tuku, ese pada gelem dongak-dongak nang dulur kanca batire. Alhamdulillah, mulane iki ditongakna dulur kita, anak kita, bekayu kita, mas kita. Mas Ajitri Musaleh dan Mbak Adelia Sudimar dadosaken kerekasing tambah barokah sakinah mawaddah warahmah barokah lajeng diparingi zuriya ingkang soleh salehah alim alimah benjang persalinan paringan lancar sehat ya biunge ya bocahe langkas sandung sarus iku napa-napa lancar kabeh kabeh paringi waras lemet biung putra semuanya paringi lancar sehat kabeh alfatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman arrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al Amin. Aturan Mbah Lurah kepareng mimpin doa kula ngapunten Mbah Kiai. Mboten napa-napa nggih. Niki borongan nggih, borongan. Ya Allah, ngenteni Ye, okay. mohon jarang sarang dong. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Karimina wa Syafiina wa Dha'alina wa Mawlana Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا من الوسن ولام ذا غورا ان رحم اللهنا من الخاسرين ربنا هب لنا من الذننجنا والذريه ياتينا قرتا عين ويجعل للمتقين اماما ربي هب من وسلنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تننجنا بها من جميع الولي ولا فد وتقبلنا بها جميع الحجت وطهرنا بها من جميع الشياط فدرنا بها عندك اعلى درجه وتبلغنا بها الغايات min jamin ahrati fi hayati wa abadil amamat inna ka anda qadir Allah min salamatan fi dinina wa ahwitin wa barakatan fi rizqina wa zihadatan fi rahmina wa qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa ba'da al-madina Allah mahafin alayna fi sakarat madina wa najadan minan nar wa al lillah السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهد الله إن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم كما أحنا في الدنيا ففنا في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي نبي الأمي وعلى آله سبي وبركة والسلام وبركة والسلام الحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة

Engkang tanca kulur mati lepat kulabang abun Dan wallahu'l-maufiqilakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh